Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada korang semua kerana sudi tonton video aku. Terima kasih kerana support aku dari dulu sampai sekarang. Kerana korang bersedirinya aku kat sini, okey, berdirinya Mohon Viral Pahang kat sini. Jadi aku akan terus kongsikan tempat-tempat yang menarik dekat Pahang ni. Okey, hari ni aku nak kongsi pasal satu roti. Roti? Kat mana kita jumpa roti? Tapi roti ni sangat special. Okey. Hari tu aku beli roti ni. Roti ni first time aku beli. Kejut juga aku tengok saiz dia. Besar betul roti ni. Jadi aku beli, aku bawa di rumah, aku bagi family aku makan. Okey, masa tu saudara mara ada sekali, nenek aku ada sekali. Then aku terkejut bila dia orang kata, "Peh, sedap gila roti ni. Tak pernah tahu pun wujudnya roti ni." Dan start daripada tu aku rasa sampai masa je aku kongsi kat korang semua pasal roti ni. Mungkin ramai korang semua tak tahu roti ni, kewujudan roti ni. Jadi aku kongsikan first tempat di mana aku dapatkan roti ni. Roti ni aku dapatkan di Taki Yudin Bakery. Okay, mungkin ada orang dah kenal Taki Yudin Bakery, dan ada juga mungkin tak kenal lagi Taki Yudin Bakery ni. Okay, sebab Taki Yudin Bakery ni dia banyak ambil tempahan. Tapi sekarang ni korang, orang public pun dah boleh order dekat Taki Yudin Bakery ni. Macam-macam kek, macam-macam jenis roti. Okay, dan roti aku order memang sangat special, sangat besar, saya kasi, dan aku tak jumpa juga tempat lain. Okay, lokasi Taki Yudin Bakery ni, kalau korang daripada Temeluh, lepas daripada JKR tu, okay, korang boleh nampak bangunan belakang aku, Nippon apa semua, dan Rodon Tom Yam. Lokasi dia kat situ, dia direct sebelah Rodon Tom Yam lah. Okay, aku buang masa, aku rasa jom kita masuk sendiri. Dan kita, mungkin kita boleh minta izin owner dia, mungkin owner dia bagi kita tengok ke dapur, tengok sendiri proses roti Taki Yudin ni. Roti yang dekat Taki Yudin Bakery ni. Okay, jom kita pergi. Kita akan masuk ke Taki Yudin Bakery. Jom follow. Sekarang ni kita bersama dengan owner Taki Yudin Bakery. Selamat datang. Okay, ni nak tanya pasal roti yang saya order hari tu. Macam mana? Roti rendang tu dah nak siap dah, cuma nak tinggal baking je. Ni pun ada proses-proses yang kita tengah buat. Kalau Cik Arif berminat nak tengok, saya boleh tunjukkan. Alright. Okay guys, sebab owner dah bagi green light, so kita tengok proses-proses dekat dapur. Jadi aku rasa aku akan tunjuk korang semualah macam mana proses dia. Jadi jom, kita boleh pergi. Kari roti yang goda ada kat dalam rumah ni. Okay, sekarang ni korang tak nampak lah. Okay, roti dia kat dalam ni. Tunggu lah dengan siap, baru aku tunjuk korang semua macam mana roti ni. Apa yang special ke roti ni. Alright, jom tunggu dia siap dalam beberapa minit lagi. Okay, jom. Sekarang ni, roti yang dah tunjuk ke korang semua dah siap. Sekarang ni roti tu ada dekat belakang aku. Jadi, jom aku tunjuk roti special kat Taki Yudin Bakery ni yang aku nak tunjuk ke korang semua ni. Jom kita tengok. Okay, ini adalah roti yang aku beritahu korang semua. Ini nama dia? Ini nama dia roti rendang. Okay, roti rendang Taki Yudin Bakery. Alright, jadi korang mesti nak tahu apa kat dalam ni. Jom kita buka. Jom kita biar buah dia sendiri buka. Jadi roti rendang ni berapa ringgit harga untuk roti rendang? Roti rendang ni kita jual dengan harga RM28 sahaja. Betul. Besar macam ni RM28 sahaja. Memang sangat berbaloi. Okey, teruskan. Jadi sambil-sambil kita tunggu owner dia buka ni. Okey, macam mana nak dapatkan roti rendang ni? Untuk mendapatkan roti rendang Taki Yudin Bakery ni, dia ada dua cara. Satu melalui online, dan satu lagi boleh terus walk in ke kedai kami lah. Di alamatnya di nombor 6 Jalan Seberang Industri 4, 28,000 Temeluh, dekat dengan Somel JKR. Itu landmark kita lah. Alright, jadi korang masih tak sabar-sabar tengok apa kat dalam ni. Yang ada dekat dalam roti yang besar. Sekarang ni roti rendang dah ada dekat depan kita orang ni. Macam ni lah, inilah dia roti yang kita korang semua pada mula video. Roti apa yang
ramai orang kata sedap dekat sini. Dia jadi signature dekat sini, dekat Takirin Bakery ni. Salah satu dia ada roti rendang. Okey. Roti rendang kalau korang tengok saiz dia memang besar gila. Roti rendang ni harga dia cuma RM10 saja. Dan korang boleh dapatkan dengan secara online dekat apa Facebook Takirin Bakery. Dan korang boleh telefon terus ataupun datang sini kan. Betul, untuk pembelian. Untuk pembelian. Jadi korang kena order dulu lah. Yang penting kena order dulu lah. Kita dah sabar dah rasa. Nak makan je kita cuba sama-sama roti rendang ni. Untuk makan kita just cobit je. Kita dip. Dip je. Okay, jom. Silakan. Jom. Sila. Boleh ambil ayam. Cuba roti, kita ambil ayam celup pun. Okay, macam ni lah. Okay, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, jom kita cuba. Rasa gabungan roti dia dan lembut daripada pentil rendang dia. Memang sedap, rasa pedas dia. Rasa rendang dia memang ngam lah. Sebab tu family aku yang cuba roti rendang ni, dia orang kata memang sedap. Okay, masuk nenek aku cuba pun dia orang kata sedap lah rendang ni. Okay. Jadi korang kena percaya lah. Sebab bukan seorang yang cakap, ramai yang cakap memang sedap. Jad, yang paling penting roti ni boleh makan juga ramai orang. Macam aku, walaupun aku kongsi dengan family tu, adik-adik aku, dia marah aku semua boleh rasa. Memang cukup, jangan risau. Walaupun banyak kali makan pun korang takkan jemur. Jadi sambil kita makan ni, untuk waktu operasi Takirin Bakery ni, dia buat sampai pukul apa tu? Kita operasi kita bermula daripada pukul 7.30 pagi sampai 6.30 tiap-tiap hari. Lepas tu untuk mudah, kita pun ada COD. Kita boleh hantar ke rumah. Okay. Ni mesti korang suka kan, betul tak? Lah. Order je sampai ke rumah. Cuma saya nak maklumkan bagi warga-warga daerah Temeloh ataupun Mentakap yang ingin bekerja ataupun mencari kerja, sudilah menghantar, bolehlah menghantar resume kepada syarikat saya sama ada email ataupun melalui telefon lah. Emailnya adalah takiudinonline, takiudinonline@gmail.com ataupun boleh terus telefon kita di 017-378-8971. Alright, aku akan tinggalkan email dia kat bawah ni.